Surya Saputra sangat mengagumi almarhum ayahnya. Hingga kini ia selalu menerapkan sikap-sikap yang baik dari sang almarhum ayah. Orang tua Cynthia pun juga sempat tidak menyetujui hubungan Cynthia dan Surya. Lalu, bagaimana cara Surya menghadapi orang tua Cynthia pada saat itu? Oke, sekarang setelah anak lahir nggak pakai babysitter? Enggak, kita pakai babysitter itu cuma satu kali waktu anak-anak usia 4 sampai 1 tahun. 4 bulan, 1 tahun, habis itu cuma pakai helper, mbak. Iya, mbak apa? Karena saking preciousnya dia. Karena dua kan, karena pertama dua. Iya. Apa waktu babysitter itu kenapa pakai? Karena dua. Untuk dua ini, yang satu ibaratnya lagi mandi nih. Iya. Biar nggak kelamaan kedinginan ya, bareng-bareng. Betul. Bantuin lah, saya bantuin. Bukan yang full ke sana kita santai, enggak. Iya. Karena saya sama Cynthia itu pengen betul-betul. So kita pengen involve. Involve 100%. Butuh kita. Apa ini mungkin karena tidak pernah dirasakan dulu? Ayah yang. Enggak sih, kalau jadi dulu itu bapak almarhum waktu umur 3 tahun. Meninggal. Meninggal umur 3 tahun. Jadi memang tidak terlalu kenal dengan sosok ayah. Jadi dulu sering ngiri waktu diambil rapor anak-anak sekolah tuh ngambil rapor sama bapaknya semua gitu, atau enggak bapak sama ibu, kadang-kadang ibu bisa kadang-kadang enggak, dia ngambil sendiri, ibu lagi enggak bisa lagi syuting, ngambil sendiri ya. Ya ntar gimana ngomong sama kamu aja deh, kamu harus gini-gini gitu. Jadi suka kangen sama sosok bapak. Jadi saya menghidupkan karakter bapak di dalam diri dari cerita orang-orang. Dari cerita tetangganya almarhum bapak, dari adik-adiknya bapak, dari orang-orang yang pernah diajari ngaji sama bapak. Terus kalau ada yang lagi cekcok sama istri, dia insya Allah yang damain. Gini. Mungkin dari situ kali. Karena gue coba menghidupkan sosok bapak itu ke dalam diri gue. Apa yang akan bokap gue lakukan sama anak gitu. Apa cerita yang paling diingat dari ayah? Tentang apa? Yang sampai sekarang jadi my role model. Bokap itu sangat sangat amat sayang sama nyokap. Hal-hal kecil, hal-hal personal yang gue nggak bisa ceritain ya, maksudnya di sini perlakuan bokap ke ibu, wow luar biasa. Mungkin nggak semua laki-laki mau melakukan itu. Misalnya waktu itu nggak ada pembantu, lagi hamil, bapak yang nyuciin baju. Oh iya. Ngeringin baju. Untuk laki-laki zaman dulu tuh wow. Wow. Ngeringin baju untuk dipakai sama ibu lagi hamil waktu itu. Dia bilang, kamu udah capek-capek bawa anak aku, masa aku nggak mau begitu. Hanya sebuah nyuciin aja gitu. Wah itu luar biasa, maksudnya sayangnya sebesar itu. Tuh, ada satu sahabat saya namanya Marcel. Dia sama bapaknya tuh ini banget, bapaknya gitu, tapi meskipun ini. Tapi dia sangat romantis sama bapak, sama anaknya. Jadi kalau ngeliat begitu suka dari jauh kita ngeliatin terus. Gitu. Dulu sering tuh ngomong berdua gitu. I wish him gitu lah, Marcel. Iya. Punya bapak kayak gitu yang ngobrol gitu. Sini. Nah sekarang ini gue lakuin sama Tatiana. Tatiana mandi, selesai mandi. Dingin kan dia. Ambil selimut, ambil handuk dulu. Peluk dulu. Udah nggak dingin lagi, udah, ayo, baru pakai baju, itu hal kecil itu, jadi mau ngasih tahu anak-anak bahwa I'm here now, I'm here to educate you, to love you, to protect you. Bener nggak sih, Nia, saya ingin confirm ya, dulu katanya Mas Surya tuh nggak direstui sama orang tua Mbak Cynthia. Iya, bener nggak sih? Nggak sampai nggak direstui sih. Bener nggak sih? Cuma almarhum papaku itu waktu pas awal-awal aku pacaran sama Mas Surya sempat sedikit ragu. Karena kegagalan itu, aku bilang sama bokap, sama almarhum bapaknya Cynthia, Pak, aku nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi masa lalu. No, I cannot. Itu akan ikut selamanya buat aku. Mau sampai kemanapun, waktunya berapapun, itu akan jadi tetap ikut aku. Yang bisa aku rubah adalah apa yang aku lakukan sekarang untuk masa depan bersama Cynthia. Gitu. Jadi papa lihat aja aku sekarang seperti apa. How I love your daughter, maksudnya gimana aku cinta sama anak papa. Kalau papa melihat itu tulus, ayo. Kalau papa melihat ini adalah sebuah artificial, maksudnya pura-pura, jangan restuin, Pak.
Karena tugas papa adalah untuk melindungi anak papa. Iya. Udah pas ngomong begitu, luluh. Selesai, iya. Udah. Nangis tuh, ya? Ngelamarnya juga kan sebenarnya di acara. Restoran. Oh, di enggak, awalnya. Sama bokap-nyokapnya. Oke, oke. Oh, mesti minta izin ya? Iya, sebelum aku tahu, kan ternyata Mas Surya udah ngatur ketemuan dulu sama papa mama. Jadi ngelamarnya duluan ke orang tua dulu. Betul. Aku nggak tahu. Nah, baru yang di TV Nasional itu. Di TV Nasional itu. Pas yang finalnya acara dance itu. Itu tahun 2000 itu. Berapa ya? 2007. Oh, aku sampai gitu kan yang gimana ngomongnya. Ini udah selesai itu lama gitu. Udah berusaha, udah bisa romantis dengan kata-katanya. Tiba-tiba aku terima cincin gitu ngomong gini. Memecahkan. Ini beneran kan? Bukan settingan kan? Gue toyor lu. Gua rasa susah. Ini bukan gimmick kan? Bukan gimmick. Emang saking gak percaya ya ampun. Iya lah, pada saat itu kan soalnya acara dancing. Dan gini, yang orang mungkin gak banyak tahu. Apa? Di acara itu, kami berdua ya ampun Masya Allah. Sering sekali berantem. Oh, lagi putus enggak? Enggak, itu ceplosan. Itu. Benar sih putus nyambung? Pernah putus. Putusnya sebelum acara ya? Enggak, ini pas lagi pacaran putus nyambung. Enggak, sebelum acara. Sebelum acara itu. Sebelum acara ya. Berapa kali putus nyambung? Sekali doang. Gara-gara apa? Ini gara-garanya nih, aku enggak tahu. Sebenarnya triggernya memang gini. Triggernya adalah itu, soal cepat dan lambat itu. Ya, cepat dan lambat itu. Saya terlalu cepat pemikirannya dia. Oh, maksudnya oh, udah pikirin nikah. Iya, biasalah perempuan kan. Ngomongnya udah mulai serius-serius. Sementara gue baru keluar dari sebuah ini kan, ngerti. Jadi tunggu tuh ya itulah. Sementara yang cewek, ayo. Sudah sekali, kalau main-main nggak usah. Pressure. Ya. Terus yang mutusin siapa? Apa? Yang mutusin? Gua. Oh iya? Nggak bisa karena emang nggak bisa, emang nggak bisa. Putus, tapi ya kok nggak dilalah. Gue ketemu ini, ketemu si ini. Ngomongnya sih putus. Tapi pas 2 minggu kemudian, kamu ngapain? Setiap malam minggu diteleponin. Ah, iya. Kamu ngapain? Ngapain? Ngajak jalan nonton. Jadi gimana siapa? Mau move on? Dia. Gua. Ya, oh, iya. Karena balik lagi kita nyari kenyamanan. Iya. Setuju kan? Setuju. Nyari nyaman. Bener. Orang nikah tuh harus nyari nyaman. Kita nyaman ngobrol, tukar pikiran nyaman gitu. Terus menjadi diri kita sendiri, bukan jadi orang lain. Nah, ini yang saya dapat dari Cynthia. Plus kematangan dia berpikir, terus apa ciri-ciri menjadi ibu yang baik. Iya. Jadi emang kelihatan dari mana? Dari muka keibuan tua dong. Dari cara dia ngomong sama anak-anak. Oh ya. Gini-gini. Jadi ada ponakan dia namanya Farel. Iya. Farel nggak boleh gitu. Gini-gini. Jadi bukan memarahi tapi mengedukasi. Bahkan guru TK kayaknya. Jadi anak tuh, oh iya, disadar sendiri. Yeah. Oh iya, setelah selesai dirangkul. Nah itu yang penting. Itu mungkin yang nggak disadarin. Yeah. I love you. Yeah. That's why I said this to you. Ini pasangan Mbak Cynthia dan Mas Surya tidak ada kata jadian kan? Enggak juga. Tapi ada kata putus. Iya. Lah gimana maksudnya? Itu dia. Kenapa nggak nyari Nadia Hutagalung aja waktu itu? Enggak. Jadi pada waktu itu Nadia kan sudah menikah. Udah. Ya, kalau Nadia belum menikah? Mungkin. Seriusan? Mungkin ya. Oh iya? Asik. Mungkin gue akan coba. Tapi Tuhan tidak mempertemukan kami dan gue tidak akan mau mencari. Tuhan akan memberikan seseorang yang kita butuhkan. Betul. Not necessarily yang kita mau. Iya. Yeah. Kita maunya begini. No, that's not what you need. Yang kamu butuh adalah seperti ini. Sebagai balance kamu, sebagai orang, sebagai seseorang yang akan membuat hidup kamu whole, utuh. Iya. Yeah. Dengan dirinya dia, hidup gue penuh. Tumben sih. Iya. Tumben loh ini. Iya. Tumben. Romantis banget tuh. Iya. Jadi rasa bahagia, bagusnya juga menyanyi bahagia tuh. Iya gak sih? Iya. Nen? Gimana? Lagunya gimana? Katakan pada dunia, kamu dan aku. Dia kalau nyanyi gini, Dia kalau liat dia tau gini. Ayo. Eh, take two. Andu, aku kalau udah ketawa susah berhenti nih. Dan ngompol ntar lagi nih. Nah, gimana kamu? Kamu mau ketawa. Enggak. Ayo. Ya, bye sih. Katakan pada dunia. Metro TV. Knowledge to elevate.